Sudarlun, Presiden Jokowi mengingatkan kepala desa di Aceh untuk hati-hati menggunakan dana desa yang jumlahnya sangat besar. Jokowi menyebutkan sampai tahun ini sudah 187 triliun dana desa dikucurkan atau total 257 triliun bila ditambah tahun depan. Karena itu Jokowi mengingatkan kepala desa untuk hati-hati menggunakan dana desa dengan tetap fokus dan tepat sasaran sesuai kebutuhan kampung. Sarapannya pasti banyak tadi. Kenapa dana desa ini diberikan? Karena sebelumnya uang itu hanya beredar di kota, atau hampir 60% itu beredar di Jakarta dan sekitarnya. Oleh sebab itu kebijakan ini yang namanya dana desa itu kita berikan agar apa? Uang itu mengalir ke daerah, mengalir ke kampung, mengalir ke desa, agar perputaran uang itu ada di situ terus. Membangun irigasi, belilah yang namanya batu, membeli batu. Membeli pasir, beli di desa itu. Beli pasir di desa itu. Kalau di desa enggak ada pasir, beli di desa sebelah. Kalau enggak ada, jangan lebih dari kecamatan. Udah, enggak uangnya nanti beredar di situ terus. Jangan berikan kesempatan dana desa uangnya itu balik lagi ke Jakarta. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV. Karena semakin banyak uang beredar di sebuah kampung, di sebuah